Nyawa mahal banget. Allahu Akbar itu amalan yang amalan itu bisa narik dari kejauhan. Kan gampang ya? Kan itu. Saya minta teleponnya. Kan itu, Pak, boleh minta teleponnya? Telepon istri Bapak atau boleh? Sudah selesai, udah. Saya telepon. Ibu, saya ini. Oh iya. Gimana, Bu? Masih sayang kepada suami? Ya masih sayang, Ustaz. Saya kan punya anak perempuan, anak laki. Nanti dia juga harus tahu jauh mau menikahkan apa sih? Oh, masih saya, alhamdulillah. Masih ada harapan kalau saya mau berbagi. Oh, Ustaz, bukan harapan dari dulu saya tidak mau dengan yang lain kecuali dengan suami saya. Oh iya, baik. Tuh sudah selesai. Baik, Bu. Boleh ke pesantren hari Rabu? Oh, boleh, Ustaz. Hari Rabu datang ke pesantren. Sore-sore menjelang maghrib. Saya panggil suaminya. Pak, bagaimana kabar istri Bapak? Ah, Ustaz tidak mau lagi, sudah mau ke rumah. Oh, baik. Sekarang istri Bapak nanti akan datang ke pesantren hari Rabu jam sekian. Oh, gitu, Ustaz. Kok Ustaz bisa? Ya bisa, kan ditelepon. Gitu. Bapak. Memang begitu, Pak. Orang yang lagi marah itu hilang, Pak. Blank, Pak. Blank kalau orang marah itu. Coba lihat. Blank yang marah itu. Lihat, Pak, Bapak yang marah itu. Wah, makanya otak kamu itu jangan disimpan di dengkul, tahu. Padahal dokter mana, bedah yang kali mana yang bisa nyana patah di dengkul. Itu memang marah itu begitu. Maka kata Imam Ghazali, nisbu akli hilang. Lihapu nisbu akli hilang setengah akalnya itu kalau orang marah itu. Maka tidak diterima kesaksian orang yang marah. Itu begitu. Maka bilang, oh itu bisa ya Ustaz? Bisa. Oh sih. Ustaz mau minta hadiah apa? Udah gak usah, Bapak datang ke sini. Bapak datang. Nah, tapi pesantren tadi Rabu. Udah, alhamdulillah udah ketemu. Saya tanya suami, Bapak masih sayang sama si Bapak? Masih sayang. Ibu masih sayang. Ayo salaman. Salaman, alhamdulillah salaman. Udah selesai salaman, langsung istrinya bilang, awas loh, jangan sekali-kali nampar gue lagi ya. Aduh, jadi masalah lagi ya. Jadi masalah lagi, Allahu Akbar. Udah, memang saya tidak ngasih tahu dulu nih. Memang gitu, udah bapaknya. Oke, Bapak keluar dulu. Saya mau ngobrol dengan ibu. Ibu, kemarin itu ditampar yang mana? Gini, Ustaz. Masih ada bekasnya? Oh, udah hilang. Oh iya, udah hilang. Berapa hari hilangnya? Ya, sehari itu juga hilang. Gitu. Sekarang masih terasa nggak? Sih nggak terasa sih ini, tapi hati masih sakit karena gitu. Sakitnya seperti apa, Bu? Kan itu soalnya terasa gitu. Supaya real. Kenapa? Karena orang itu biasanya ingin dijabarkan secara detail. Itu detail kan? Detail. Apa sebabnya? Sebab biasanya orang pemarah atau orang yang sakit hati tidak realistis. Tidak realistis. Ini supaya realistis. Oh, ditulis aja, ditulis. Sok gimana? Ada lagi sakit-sakitnya? Nggak ada sih, katanya. Oke. Terus, masih ada nggak kesalahan-kesalahan, Bapak? Ya, itu aja yang paling menyakitkan. Kebaikannya gimana? Ada nggak? Ya, selama ini, alhamdulillah, saya dibeliin rumah, ada mobil juga, udah jelas ada. Kan itu, ya, walaupun kemarin ada kesalahan sedikit, katanya. Sedikit, kata dia itu. Oh, ya, terus, anak-anaknya, alhamdulillah, anaknya paling baik. Ibu punya kakak? Ada. Adik, gimana kehidupannya? Dia ada menangis. Selama ini yang menyekolahin adik saya adalah suami saya. Kenapa tidak dikenang itu? Kenapa tidak dikenang itu, kenang kesalahan? Bisa nggak kita kenang dengan kebaikannya? Oh iya, Ustaz. Oh iya. Jadi saya panggil. Pak, sini. Duduk. Gimana? Akhirnya minta maaf. Papa minta maaf. Papa minta maaf. Bukan sebenarnya. Papa minta maaf. Si ibunya yang minta maaf. Mama tidak sabar. Minta maaf. Itu kan kesalahan papa. Masalahkan mama kepada papa. Itu kan mobil papa, bukan mobil mama. Jadi pantas papa marah karena kelakuan mama. Oh, itu udah selesai. Udah apa? Ya, WhatsApp itu. Ustaz, pengantenan nih. Oh, alhamdulillah. Selesai. Pengantenan. Sekarang pengantenan, Ustaz. Begitu. Irrealistis, Pak. Maka dulu, Pak. Mohon maaf. Banyak yang harus kita marahin. Daripada mana sudah lebih baik maafin. Kenapa? Insya Allah toh tidak berubah dengan diri ini, tapi akan rubah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cirinya orang yang bertakwa, wal afina linnas, orang yang memaafkan. Kan Rasulullah begitu. Cirinya Rasulullah, bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain begitu. Kenapa? Rasulullah memaafkan. Kenapa Rasulullah? Alam nasrah laka syarraq, bukankah aku telah meluaskan dadamu?
Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pemaaf, pemaaf. Masa umatnya tidak mengikuti Rasulnya? Jadi kita mengikuti siapa? Musa. Itu. Ya pantas kalau Nabi Musa kan begitu. Segitu keplok, segitu plakan begitu. Itu Nabi Musa. Itu. Kita itu umat Rasulullah. Ujungnya pemaaf, pemaaf, pemaaf. Enak dalam hidup. Ya. Baik, dimaafkan kesalahan istri. Alhamdulillah, kan begitu, beres, kasihkan gaji semua. Enggak lah, kan itu. Ya, baik Bapak, udah yang satu. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.